بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال ابن رَحِمَهُ الله تعالى وادمنافع في في دارين امين وفي المجموعي ان شيخ نصر dalam kitab Imam Nawawi an Syekh Al-Afu an Bauli Bakari Diasati Alal Habi. Dimaaf daripada kencing sapi gilingan Alal Habi atas biji bijian. Jadi buat penggilingnya itu yang menjalani gilingan itu adalah sapi. Nah, ketika sapinya kencing, kemudian kena bijinya, dimaaf. Ya. Kenapa begitu? Alal masyakati. Ya, karena dia itu masyakat. Ya. Lima fihi minal masyakati. Karena di dalamnya terdapat masyakat. Lima fi ya, minal masyakati karena di dalamnya terdapat masyakat sulit menjaga keadaan itu jadi nggak apa-apa dimaaf jadi ya, dimaaf jadi bukan berarti kagak najis najis tapi di maaf yang kagak boleh itu kencing sapi diminum tuh boleh ya kan ada satu kepercayaan begitu kencing sapi diminum dibuat mandi diminum ini enggak boleh haram ya najis ini alasannya kenapa alasannya kenapa Al lima fihi ini. karena di dalamnya terdapat minal masyaqqati sulit menjaga keadaan seperti itu Wa anil juwaini tasdidun nakiri alal ba'asi anhu wa tathirihi Dan daripada Imam Juwaini, ya, Imam Haromain Tasdidun nakiri mensangatkan pengingkaran Alal ba'asi atas membahas anhu daripadanya Wa tathiri dan mensucikannya Ya, ini juga kenapa? Karena di dalamnya ya wa dzalika lima fi minal masyaqqati Demikian itu kenapa? Karena di dalamnya terdapat kesulitan. Masyaqqat. Terdapat masyaqqat. Jadi enggak apa-apa gitu. Wa bahasal fazariyu al afwa an ba'ril fa'rati idza waqa'a fi ma'in wa ammatil balwa bihi wa bahasal fazari dan telah membahas oleh Imam Fazari al afwa akan maaf jadi dimaaf an ba'ril fa'rati daripada kotoran eh, 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 tikus tikus dimaaf tuh apabila apa aidha waqa'a apabila jatuh tuh kotorannya fi ma'in di cairan, ma'in cairan, kecap, ya. cuka, cairan namanya. Ya. Sirup, cairan nama itu. Wa ammatil balwa dan umum oleh balak. balak balaknya itu umum ada ya kotoran tikusnya itu udah banyak sekali sulit menghindar dari keadaan itu tikusnya terlampau banyak itu yang disebut dengan ammatil balwa maka hmm, ini enggak apa-apa hmm, maaf. berarti kalau enggak ammatil balwa ya enggak gitu ya Ini dimaaf, ya. Tapi tetap najis, ya. Tetap najis yang namanya kotoran tikus tetap najis. Boleh nggak tikus dimatiin? Ya, dia mengganggu. Mengganggu itu boleh. Kadar apalagi, ya jangankan gitu. Manusia kalau dia mengganggu boleh di stop dia pengen di penjara, ditahan. Kalau dalam hukum syariat dia itu telah membunuh ya, boleh dibunuh, jangankan binatang manusia, kalau dia melakukan gangguan-gangguan, ditahan tuh, dipenjara, dihukum, begitu pula tikus, kan ada orang yang tikus, tikus nih, kayak mau mendatangkan ini, kalau kita matiin ternyata datang banyak, kayak apa gitu, nggak boleh dimatiin, eh. Jangan begitu ya. Jangan ada kepercayaan itu. Bila mana mengganggu boleh. apa-apa dimatiin. ada satu kepercayaan begitu. Jadi apabila banyak tikus itu akan mendatangkan ya apa namanya itu ya? Satu keberuntungan. Jangan percaya begitu ya. Apalagi padi-padi seperti itu ya. Dirusak oleh tikus itu kan merusak. Boleh enggak kita matiin? Boleh, asal matiinnya sesuai dengan syariat. Jangan dibakar. Enggak boleh. Dibakar. Itu hanya Allah yang berhak untuk membakar. Wa amma ma yujadu ala wari ala ya. Karogwati fanajisun. Adapun sesuatu yang terdapat di atas daun sebagian pohon Karogwati seperti buih fanajisun itu najis. Jadi di daun itu suka ada buih, ya, ada buih putih-putih gitu ya. Ya di sebagian pohon di lembaran pohon di, ya, di, di di daun di daun pohon seba, di daun sebagian pohon di daun pohon suka ada putih-putih karawati seperti buih fanajisun itu najis kenapa li an yakhruju ya batini bak karena bahwasannya dia itu keluar dari dalam sebagian ulet-ulet dia habis keluar dari perut ulet kama syuhida dzalika sebagaimana telah disaksikan demikian itu. Itu ya udah pernah dilihat yang begitu. Oh, Wa hmm. laysa dan tidaklah ambar itu kotoran bukan wewangian minyak wangi. Suka pernah lihat minyak wangi ambar ini ya. Khilafan liman za'amahu Ya. Lain halnya bagi orang yang berbeda juga boleh begitu artinya. Bagi orang yang menyangka itu. Ada yang menyangka demikian. Bal huwa nabatun fil bahari. Bahkan dia adalah tumbuhan yang ada di lautan. Jadi ambar itu tumbuhan yang ada di laut. wa mazin. Nah, apalagi najis? Najis, mazi. Ini atok kepada Raus. Soalnya itu yang sudah kemarin kita bahas dia. Mazi itu najis. Mazi bimu'ajamatin. Dengan bertitik. Mazi, zal, mazi, maziyin. Lil amri, li amrin. Lil amri, lil amri bigasli zakari minhu. Najis kenapa? Karena ada perintah dengan mencuci zakar dari sebabnya. Berarti dia najis. Jadi kalau umpama keluar mazik dari zakarnya, kemaluan depannya, maka wajib dibasuh. Menandakan apa? Dia itu najis. Mazik. Apa definisi mazik? Wa uwa ma'un abyadu aw asparu yakhruju ghaliban inda sawrani syahwati bi ghairi syahwatin qawiyatin dia adalah air yang berwarna putih atau berwarna kuning encer ya asfaru raqiqun warna kuning yang encer ya khruju ghaliban dia keluar biasanya inda saurani syahwati ketika ya ketika tinggi syahwat naiknya syahwatnya tapi bi syahwatin qawiyatin dengan tanpa syahwat yang kuat tanpa syahwat yang kuat kalau kamu bangun tidur ya tegangan tinggi kan itu syahwat itu ya ini bukan porno bukan ya anak muda kalau bangun tidur itu kan tegang kencang gitu ya Nah itu kalau kamu biarkan dia, lalu dia lemes lagi, dia akan keluar. Itu masih. Tapi ketika dan dia tegang, kamu ke kamar mandi, kamu pipis, insya Allah dia enggak keluar lagi, enggak keluar dia. Untuk antisipasi itu jaga-jaga kamu ganti aja celananya. Kalau bangun tidur, ya malam, ganti, jangan dipakai aja subuh masih dipakai aja jangan ya, ya kecuali memang yakin. Tadi sahut tegang tinggi langsung pipis ini. Ya, untuk antisipasi ganti celana aja. Anak muda, ya. Rata-rata begitu, masih no- itu normal begitu ya, begitu bangun tidur, ya kalau udah punya bini sih, enggak kali ya, tapi kalau bini jauh lain-lain kali ya, Hmm. <laughs> hehehehe, begitu. Jadi. Ya, hemat saya, anak muda, kamu ya ganti aja celananya. Jadi, subuh mandi dah, mandi ganti celana dalam. Jangan sampai enggak diganti celana dalamnya. Biasain sebelum subuh mandi. Mandi sebelum subuh. wa wadiyin dan wadi bi muhmalatin hmm. bi dengan tidak bertitik dal wad wa wad yin wa wad yin wa wa dia definisinya apa wa wa maun abyadu kadirun sakinun yakhruju ghaliban akibal bauli aw inda amri syai'in sakinin dia adalah maun abyadu air yang berwarna putih kadirun yang ya keruh sakinun kental yang kental jadi dia putih keruh berarti apa bahasa kita apa butek butek namanya sakin kental jadi dia kental putih butek ya jadi putih butek butek wadi kapan keluarnya ya kerujuk kali dia keluar biasanya akibal bauli mengiringi kencing ya, mengiringi kencing tapi ini jarang kita dapati ya, jarang ya, mengiringi kencing. atau dia keluar juga ketika membawa sesuatu yang berat. Ya, membawa sesuatu yang berat. Berat dibawa sama dia. Saking beratnya keluar tuh. Meleleh, keluarnya meleleh. Meleleh. <guluh> Jadi bukan ya tadafuk Beda kalau manit tadafuk man, muncrat dia, gitu. Tapi kalau dia meleleh keluarnya. Enggak terasa keluarnya kalau dia mah. Datang-datang kelihat lihat ada yang ya kental-kental di di zakarnya itu. Hmm. warnanya begitu. Putih, keruh, butek. Kental sakin kental lah ya. Mungkin ini jarang kita temukan ya. Yang suka itu adalah tadi apa mazi itu ya, mazi bangun tidur. Ya. Kalau bangun tidur, kamu tegangan tinggi, kamu ya enggak langsung bangun, malas bangun umpama, kamu biarkan saja sampai dia melemas, ah dia akan keluar dari situ. Itu najis, karena celana kamu, ya, itu najis, ganti celananya. Jadi usahakan yang namanya celana supaya bersih. Jangan sampai celana dalam kagak diganti-ganti ya berapa hari ganti ganti, yes. <tuh> jadi setiap hari ganti celana, jangan sampai setiap hari kagak ganti celana dalam, entutumur udah dua hari masih itu aja, ya. ganti setiap hari ganti cuci jangan sampai jangan numpuk dulu, dua hari cuci jangan, ya. Saya kamar mandi kucek kucek taruh, kamar mandi kucek kucek taruh. Yang kemarin, yang sekarang ganti langsung kucek kucekin taruh jemur ini jadi udah begitu, ya. Jangan sampai tunggu-tunggu nanti jangan. Pakai yang udah kering. Ntar besok ini lagi apa namanya? Besok mau ganti lagi kucek kucuk lagi taruh. Pakai yang kering, jangan tunggu berlama-lama, jangan. Gitu ya. Wadamin dan darah. hatama baqi' ala nahwi azmin dan darah sehingga sesuatu yang tersisa di atas tulang ya lakinnahu mafun anhu akan tetapi ya, itu di di atas tulang itu itu darah itu darah yang di atas tulang itu di maa' bukan ganajis tetap najis tapi najisnya di was tasnau minhu al kabida wa tihala wal miska ay walau min maitin inin aqda ya lakinnahu ya ma'fun anhu akan tapi jadi maaf was tasnau dan mereka para ulama mengecualikan min daripada darah al kabid al kabida hati wa tihala limpa wal miska minyak mis dan misik, ya. walau, ya, yeah, walau min ma'itin, sekalipun daripada ma'it, ingin in akoda jika mengental ia. Yeah. Sekalipun daripada ma'it, iya. Yeah. dari sekalipun daripada ma'it, ya yeah. Maksudnya mati dia. Sekalipun daripada yang mati mayit in akhoda jika mengental apanya itu tadi minyak misiknya itu ya, minyak misiknya dia kan dari zobyin ya mayitin jadi walau min mayitin jadi sekalipun dari zobyin mayitin kijang yang mati sekalipun in akhoda jika mengental itu dimaaf wal alaqatu wal alaqata wal alaqata wal mudghata segumpal daging segumpal darah nah ini yang keguguran itu ya walabanan dan susu kharaja bilauni damin yang keluar dengan warna darah wadamah dan darah telur lam tafsud yang tidak rusak. Ini pengecualian, pengecualian ya. Yang tidak rusak, maksudnya Pak tidak tembu kalau bahasa kita gitu ya. Enggak rusak, enggak busuk. Nah, busuk. Ya kalau busuk yang najis dia. Hmm. Kalau dia rusak yang najis. Jadi termasuk dalam pengecualian tuh alako mudgo ya labanan suci dong yang keluar dengan warna susu. Ya, yang keluar dengan warna darah ya. Susu yang keluar dengan warna darah. Ada orang perempuan suka keluar nih, ada yang keluar warnanya darah. Belum jadi banget mungkin. Ya. War warnanya darah itu dimaaf, ya. susu keluarnya warnanya darah itu ada begitu, itu dimaaf, hmm. dan dama bayi darah susu, uh, apa itu apa namanya, telur. Jadi di telur itu ada darah, warnanya masih darah bukan putih. Tapi lam tamsud belum enggak tidak rusak, enggak tembuhuk. Ah kalau tembuhuk, ah baru. Kenal telur tembuhuk enggak? Kenal enggak? Iya. Oh dulu banyak ayam nih, ya. sekarang banyak oh, ayam, ayam di situ ya. Man enggak pernah nih. Ya. <laughs> Ada telur busuk tembuhuk, nah, itu najis tapi kalau telur baru lah ya baru keluar kemudian dipecah war ada darah di situ warnanya warna darah uh, itu di dimaaf al maafu. Wallahu